yaitu dakwah kepada kaum. Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk pertama kalinya Pondok Pesantren Hasan Al-Qur'an menyelenggarakan pelaksanaan ibadah hewan kurban. Tadi kita sudah melaksanakan alhamdulillah dengan lancar dan mudah-mudahan yaitu sholat perayaan Idul Adha yang diikuti oleh warga yang tinggal di sekitar lingkungan Pondok Pesantren Istana Al-Qur'an. Alhamdulillah sejak berdiri di tahun 2019 tepatnya di bulan September sampai dengan tahun ini di tengah COVID-19 Istana Al-Qur'an dapat menyelenggarakan pertama kalinya sholat perayaan Idul Adha. Kami dari Pesantren Al-Qur'an alhamdulillah ya dapat menyembelih hewan kurban sekitar 4 yang insya Allah akan kita bagikan di sekitar warga khususnya di wilayah Handil Bakti di sekitaran pojok Pesantren Islamic Center Istana Al-Qur'an yang insya Allah akan kita bagikan menjadi 5 RT yaitu RT 35 31, 47, 39, mungkin ada 27 atau ini yang yang ada di sekitar area Pondok Pesantren Islamic Center Istana Al-Qur'an. Untuk pembagian untuk tahun ini atau tahun perdana kita tidak membagikan sebuah kupon, tetapi insya Allah kita akan antarkan ke rumah warga masing-masing untuk mengikuti protokol COVID-19 dari pemerintah Batola.